Sama Jason Satu Entertain. Berikut ini saya sama teman saya ini bawa Soundcrab LX7. Ini mau coba Soundcrab. Ada low frekuensi, low mid, ada high frekuensi juga. Tone-nya ada 6 dan AUX-nya pun juga ada 6 ini. Ada tombol mute, ada mono, ada mixing, ada group 1 sampai 4. Ini ada master untuk mixing dari LR-nya. Spirit LX7. Nanti juga akan saya kasih dengar untuk suaranya ya. Ini pas acara live selawatan untuk acara kecil-kecilan. Ini syukuran manten ya. Ini produk dari Soundcrab. 16 channel. Untuk aksesoris tetap seperti siap, tetap seperti biasanya, maksud saya seperti itu. Di bass audionya Kalidair. Ada efek SPL audio. Ada AC204 Rain crossover, ada crossover juga 234 XL untuk DBX, ada juga equalizer Pepe.
Untuk staf valve stabil Strom juga ada yang 500N. Untuk power tetap seperti biasa, pakai RDW ya. Rakitan DW made in Biamba ini. Oke, sekarang lanjut lagi. The next. Ini tuan cerita di satu sebo mengkusuri Allahumma. Asli untuk middle FR2300. Tetap seperti biasanya untuk subwoofer 4 box 9 ya, 4 speaker dan low 2 speaker yang 15 in, sedangkan ada lagi yang low mid 12 in, ada 2 speaker, yang 2 speaker lagi untuk midland yang pakai tutup rantang magnetnya. Ada juga high 2. Oke, sekarang lanjut lagi untuk suaranya. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ya Nabi sallam masih tonton video ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe CSN1 Entertain YouTube channel. Juga bisa menghubungi di HP WA 081285738618 ya, itu punya saya sendiri. Bagi yang mau menginginkan untuk diliput sound system apa seperti itu, bisa hubungi di nomor tersebut atau bisa tulis komentar. Nah, ini sahabat saya yang selaku pemilik dari bus audio ya, ini yang sekarang ini soundnya lagi saya jalankan. Nah, bus audio ini adalah sound system yang sekarang lagi saya pegang ya. Bagi yang mau sewa juga bisa langsung hubungi di saya,
atau bisa menghubungi di pemiliknya juga. Gensetnya ya, ini pakai 10.000 satu pas. Ini AVR-nya untuk menekan voltase ya, biar headsetnya naik. Ini 10.000 satu pas. Masih pakai fan belt. Karena dari beli dulu juga udah pakai ban bel, mau ngopel belum sempat. Ini pakai Amex untuk dieselnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe yang belum. Oke, see you the next video. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.